Kedua, baptisan Roh Kudus. Inti yang sebenarnya baptisan Roh Kudus adalah ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Orang bilang orang baptis Roh Kudus kalau sudah bisa baca roh. Orang bilang apa orang baptis dengan Roh Kudus, orang bisa sandalawat, begitu kan? Sampai kadang ngerecokin gereja supaya dianggap rohani, bahasa rohnya dia kadang nggak teratur, mengacaukan ibadah. Makanya Paulus bilang ini. Jadi kita harus mengerti tentang apa namanya baptisan Roh Kudus. Karena orang bilang setelah baptis Roh Kudus orang bisa jatuh lepek-lepek. Tetapi yang benar adalah seperti Rasul Paulus, saya setuju. Rasul Paulus ini seorang teolog yang hebat. Dia katakan apa? Yang terpenting dari semua itu adalah hati. Orang banyak di gereja bisa baca roh, di rumah kapal terbang istrinya dimarahin, dimaki-maki, kalau perlu lempar piring, ditempeleng. Saya suka ngajarkan kepada adik-adik saya, kepada murid-murid saya juga, tampar istri kayak gak pernah. Tanya sama istri saya, malah dia yang mau nampar saya. Tampar saja. Sudah emosi begitu dibilang, ditampar saja. Oh, gitu malah. Banyak orang yang sepertinya rohani, sepertinya mendapat karunia Roh Kudus, tetapi kehidupannya tidak rohani, rohana. Di luar kehidupannya ya seperti orang dunia, gak ada bedanya. Apakah ini namanya dibaptis dengan Roh Kudus? Galatia 5 ayat 22. Iya, 22 tentang buah Roh Kudus. Yang keras katanya. Tapi buah Roh ialah kasih, kecinta, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, dan kekuasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Cukup. Pokok intinya kasih. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita mau tahu orang ini dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus, gampang. Ukurannya ada kasih nggak dia? Dia di gereja, setelah di luar keluar dari gereja dari ibadah kita perhatikan hidupnya. Dia ada kasih nggak dalam keluarganya? Lemah lembut nggak atau kasar? Ada apa lagi? Kasih, ada sukacita nggak? Selalu bersuka cita nggak? Seperti Pak Muji saya ketemu tadi sukacita dia, mau kerja sukacita. Ada nggak? Ada damai sejahtera nggak hidupnya? Ini kalau yang dicatat di Alkitab ini ada buah-buah Roh Suci, berarti orang ini benar-benar dibaptis oleh Roh Kudus. Dijelaskan di sini tanda-tandanya orang dibaptis Roh Kudus adalah ada buah-buah Roh, terutama kasih. Coba dibacakan sekali lagi jelas. Pertama apa? Kasih apa? Kasih. Ya, pertama kasih, buah-buah Roh Suci. Yang kedua? Sukacita. Ada sukacita nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Damai sejahtera. Damai sejahtera, dan damai sejahtera nggak? Kesabaran. Kita bisa sabar nggak? Seperti Pak Muji bisa sabar, seperti saya bisa sabar, berpisah dengan anak istri bisa sabar. Kemurahan. Ini kita sudah mengenapi, kemurahan. Bisa bermurah hati nggak? Seperti Papa Lilius. Kebaikan. Bermurah hati, memberikan sebagian tanahnya yang dikarep berikan kepada orang lain. Itu namanya murah hati. Amin. Berarti Pak Lilius mengenapi. Apalagi? Kebaikan. Nah ini dia baik, memberi sebagian tanahnya. Secara manusia nggak bisa, tapi karena punya baik hati bisa. Ini berarti dibaptis dengan Roh Kudus. Kesetiaan, setia. Bapak Pendeta Yulis ini, saya, ibaratnya saya sudah taruh di rumah susun tanah tinggi di tempat saya mau rawat, sejak kejadian jatuh di mimbar. Kemudian saya sudah beliin tempat tidur, 2 tingkat. Tetapi dia lebih mempertahankan di tempat ini, jauh daripada kekasih-kasihnya. Seorang gak bilang, Tuhan, ini artinya Bapak Pendeta Yulis itu setia. Papa Noel juga begitu setia. Saya sampai benar-benar salut. Salut. Saya gak bisa ngomong lagi, saya lihat Papa Noel ini. Setia. Setia sampai mati ini Pak Puji. Kita doakan supaya dia bertahan terus, setia.
Seperti Yohanes, kitab Wahyu. Penulis kitab Wahyu ini, Yohanes ini memberitakan Injil banyak mengalami aniaya, bahkan di catatan lain enggak ada di Alkitab ini, Yohanes seperti gonek. Seperti omah goreng ikan. Ini Yohanes yang bikin kitab Wahyu ini seperti goreng, tapi dia enggak mati. Hebat enggak? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia dimasukkan di perapian yang panas 7 kali lipat, kan lagunya? Ada lagunya. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 pahlawan Tuhan berani menentang Nebukadnezar, masuk dalam apinya dipanaskan 7 kali. Tapi enggak apa-apa, Saudara. Ini Yohanes juga yang mencatat apa kitab Wahyu ini. Orang kasih tahu yang menulis kitab Wahyu ini kan Yohanes. Dia juga seperti goreng. Seperti orang goreng ikan, goreng ayam itu. Itu tadi tetangga anaknya Pak Sanar baru nganterin makanan, ada ayam gorengnya. Siapa sih namanya itu? Nova baru nganterin makanan ke sini, ada ayam gorengnya, goreng. Nah, itu Yohanes seperti goreng, seperti ayam, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak dicatat di Alkitab, tapi dia nggak mati. Malah dia dibuang ke Pulau Patmos. Nah, seorang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini setia, apalagi coba? Kemuliaan diri. Penguasaan diri. Seperti Pak Muji itu. Nah, orang bilang beberapa tadi apa? Orang bilang begini-begini, istri jauh apa. Tetap dia mau marah juga bilang. Nah, itu namanya menjadi saksi. Saya salut Pak Muji. Tapi Pak Muji ini menggenapi. Sudah dibaptis Roh Kudus juga berarti ini. Yuk, menghadapi Pak dia. Lebih aku pergi. Cuekin saja. Ini namanya orang dibaptis dengan Roh Kudus. Orang nggak tahu, benar. Karena Pak Muji sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Nggak harus sandal lama saya itu suka diakit di timbarin berkat. Apalagi? Penguasaan diri apalagi? Ketenangan. Lemah lembut. Cara bicaranya lemah lembut. Nah, saudara nggak cuma Tuhan ini baptisan? Goreng. Baptisan apa? Roh Kudus.